Meski Fanny Alberti telah menunjukkan beberapa bukti terkait perceraian dengan Akas Kelahi melalui Insta Story berupa teks dan tangkapan layar percakapan. Namun netizen ramai membahas dugaan bahwa perpisahan pasangan tersebut hanya settingan belaka. Perceraian Fanny dan Akas dengan menyebut bahwa ini mungkin hanya strategi untuk meningkatkan popularitas keduanya di dunia hiburan. Sementara memperlihatkan bukti-bukti berupa chat screenshot melalui media sosial terkait perselingkuhan Akas. Mungkin bagian dari skenario yang telah direncanakan sebelumnya, mereka berpendapat bahwa perceraian ini bisa jadi merupakan strategi pemasaran untuk menarik perhatian publik dan meningkatkan popularitas keduanya di industri hiburan. Namun kebenaran dari rumor tersebut belum terungkap dengan jelas. Sosok Akas yang terlihat tidak lagi tinggal bersama Fanny dan harus meninggalkan kedua anaknya menambahkan teka-teki dalam kisah perceraian ini. Video terbaru di kanal YouTube milik Akas memperlihatkan momen haru saat dirinya membawa barang-barang pribadinya dan pakaian ke apartemennya yang baru. Dalam video tersebut, Akas juga terlihat curhat dan menangis saat mengendarai mobilnya, memberikan pesan bahwa dirinya memang sedang mengalami pertengkaran dengan Fanny Alberti. Tetapi apakah ini hanya sekedar permainan emosi atau kisah nyata dari perceraian merek? Kini menjadi tanda tanya besar penggemar dan sobat netar, terlepas dari settingan atau tidak. Mari kita doakan saja yang terbaik untuk mereka dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan like, comment, dan subscribe.